Huhak, huhak, huhak. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ubasla ana wa innama buistu rahmatan lil alamin. Allahu Allah, Allahu Allah. Ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ubasla ana wa innama buistu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala man qala inni lam ubasla ana wa innama buistu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya nabi ya rahmah, salamun alaika ya rahmatan lil alamin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanahu alladhi arsalahu bil huda liman yarju rahmatan lil alamin. Ala man qala akhiru hayati ummati ummati sadaqta ya rahmatan. Allahumma salli wa sallim ala man qala inni lam ubasla ana wa innama buistu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya nabi ya rahmah, salamun alaika ya rahmatan lil alamin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mala'at dumu'u Aisyatu bi ainiha tarahu bihi jariha Muhammadan rahmatan lil alamin. Qala Allahumma rafiqal
al-a'la sallallahu alaihi ya rahmatan lil alamin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanahu alladhi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ubasla ana wa innama buistu rahmatan lil alamin. Maha suci Allah yang telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dia berkata, sungguh tidak aku diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat sekali wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah abasul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani putuhul gaib wasirul asrar wa itihaqul aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Paina insyaallah pihak mabrukan alaina. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi kita, keberkahan bagi anak-anak kita, istri kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kepada kita, nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya tanpa hisab nanti. Mudah-mudahan kita orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Sembari kita berdoa, Allahumma tawalla umurana fid dunya wal akhirah wala takilna ila nufusina wala li ahadin min qalbika ya Allah, wa atina hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Lihormati Kiai Haji Guru Maskoni, Kiai Haji Termiji, Kiai Haji Mulyadi, Kiai Haji Guru Johan, Guru Rudi, guru-guru yang lain yang hadir di sini, hadirin para bapak-bapak sekalian, anak-anak muda dan ibu-ibu sekalian, dan yang muda-muda yang masih belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh kelak. Mudah-mudahan diberkahi Allah kehidupannya, yang rumah tangganya mudah-mudahan aman, sentosa, makmur. Kampung nang jauh, kampung nang dekat dimakmurkan Allah aja wajala. Mudah-mudahan yang ada isu-isu kita secara nasional akan terjadi gempa di mana-mana di Indonesia tidak terjadi sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pala taro li ghairihi wujudan ma'a hibjil hududi wal amari wan nawahi. Maka orang-orang yang pala tarahu, yang orang itu tidak melihat sesuatu yang lain, li ghairihi, selain di hatinya selalu berisikan Allah atau nama Allah, orang yang selalu mengingat Allah, perhatian utamanya pada Allah, bukan johir alam semesta ini, tapi esensi kehidupan ini. Esensi itu, inti daripada kehidupan ini adalah takarrub, ingin mendekati Allah. Jiwa hatinya hanya kepada Allah. Bersamaan dengan itu dia menjadi sudah panah, menjadi bako. Panah artinya kemarin hilanglah
eksistensi perasaan keberadaan hebat dirinya, aku dirinya, dia itu hanyalah hina saja, yang maha hebat itu hanya Allah. Kemudian di perasaannya ya, kalau kita ini kan di ucapan kita la haula wala quwata illa billah, kita ini hidup jar la haula wala quwata illa billah jajan. Kerjaan mencuri. Misalnya iyalah. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Harta orang diambil apa dan sebagainya. Berarti hanya dalam ucapan saja. Ini yang kita bicarakan adalah perasaan orang la haula wala quwata illa billah. Kemudian sadarlah dirinya apa yang terjadi pada dirinya maupun orang lain adalah gambaran dari kehebatan, keangkuhan dan kesombongan Allah. Kehebatan, keangkuhan dan kesombongan Allah. Alam semesta ini menggambarkan sebenarnya keangkuhan, kehebatan dan kesombongan Allah Subhanallah. Jadi kalau kita ngerti itu, nah kita tidak hebat lagi. Tadi melihat orang isi bini tiga, ada iri kan kita? Ya kalau ini melihat orang hanya bini dua menggitir debatis, umak jar kurunnya jar dua orang jar istrinya jar. Kita tidak iri, kita tenang saja semua apapun juga urusannya. Baik dan buruk menurut pandangan kita, semuanya hanya satu menggambarkan keangkuhan, kehebatan dan kesombongan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah itu disebut dengan Azza wa Jalla. Azza wa Jalla itu apa? Azza itu memiliki izzah, kemuliaan. Yang namanya mulia itu apa? Orang mulia. Tuhan yang maha mulia, kayak kawan bayangkan dah. Wa Jalla, Jalal memiliki kebesaran, keagungan, kesombongan. Siapa yang memakai selendang Allah, maka Allah tersinggung. Wah bahasanya kan gitu. Maka Allah akan menghancurkan orang yang memakai selendangnya. Oh, selendang Allah itu apa? Kesombongan, keangkuhan. Maka dia menyadari alam semesta ini hanya lain. Nah, bako orang ini bako. Bila sudah menyadari alam semesta ini kehebatan Allah aja, kesombongan. Orang itu bako pilah sudah. Bako pilah itu wali bahasa lainnya. Seorang aulia Allah. Kalau kawa perasaan itu, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ya mudah-mudahan sampai ke sana. Walaupun mungkin hendak mati ya nyar, hendak meninggal. Nah, bu, hendak meninggal pas ingat yang maha hebatnya Allah aja, nah di pikiran Sidin meninggal Sidin. Masya Allah. Ya. Diangkat Tuhan wali pada saat dia meninggal dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan pianlah. Nah itu semuanyaan. Makanya jar Nabi kalau johir itu kan man akhiru kalamihi la ilaha illallah daqala jannah. Oh, kalau itu la ilaha illallah betul tuh, itu johir lafaznya. Isinya merasakan keangkuhan, kehebatan Allah aja. Kalau dulu ada pernah kita bercerita alam semesta ini menggambarkan wahid tunggal. Warna kuning, hijau, merah, kuning. Kesimpulannya satu saja, satu warna. Yalah. Bermacam ragam manusia kehidupan ini kasiratun, banyak macam-macam yang dipandang. Tapi kasiratun itu maknanya satu aja, wahidah. Maknanya satu saja. Apa wahidah satu itu apa? Satu itu adalah keesaan Allah aja. Wajar no, kalau kawan yang kaitnya hebat juga tuh. Bagus juga itu orang bakopilah sudah. Bakopilah itu orang paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad tuh bakopilah. Orang sangat dekat kepada Allah aja wajalah. Jadi kita ini meretas begini. Kalau pian kita ini belajar ilmu agama tidak akan habis. Tidak akan habis. Bahasa Arab aja di pesantren itu 10 tahun belajar belum juga kita pintar semuanya. Iyalah. Ya, karena bahasa Arab tuh banyak benar. Al-Qur'an dipelajari, tafsir Al-Qur'an tuh banyak. Satu tafsir aja kita baca, kita dengarkan guru, mah tidak akan habis-habisnya kita hidup nih. Enggak cukup umur kita. Belum lagi fikih-fikih itu tidak satu kitab, banyak kitab bertingkat-tingkat lagi. Sampai perbandingan fikih. Mana bisa kita waktunya habis kita ini? Umur sudah nang 50 kah? 40 udah umur.
ya kan? Kitab tauhid, kitab apa? Udah bisa lagi syukur juga ke pengajian gawa seminggu sekali, malam minggu lah. Lalu caranya kita mempersingkat keadaan itu. Nah, caranya bagaimana? Metode Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau mempelajari Nabi, susah kita mempelajari banyak hadisnya, jutaan, ribuan kemarin. Lalu caranya membaca kitab hadis, ada bahasa Arab pulang. Bahasa Arabnya pulang tidak berbaris. Nah kayak gini, kitab-kitab kayak ini kan tidak berbaris. Ngalihi. Susah. Caranya apa? Langsung kita pahami pribadi Nabi itu apa. Oh, pribadi Nabi itu welas asih. Pribadi Nabi itu selalu ingat dengan Allah. Sudah, kita lakukan aja hari-hari bagaimana kita berpribadi welas asih dan selalu ingat kepada Allah aja. Pribadi Nabi itu mengagungkan Allah aja wajalah. Oh, kenapa jadi gitu? Sidin bako, sidin di tingkat bako pilah sudah. Kayak itu gawian sidin. Ah, itu langsung dipakai. Ya lah. Macam-macam besi. Ada sebutin warna kuning, emas. Pian ambil mana? Emas. Ya lah. Macam-macam emas, ada satu buah intan. Pian ambil mana? Ambil intan, subhanallah. Bah, pas bana guru ajar bini ulun namanya intan guru ajar. Nasib juga kalinya. Nah, itu tadi itu. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Syekh, itu orang yang sudah... Nah, kenapa jadi kena kipas angin lah. Maka orang itu sudah melihat. Maka tanpa disadarinya, maupun sadar, wujudan mahib jil hududi. Tubuhnya, dirinya terjaga daripada perbuatan yang melanggar norma agama, yang melanggar hukum agama. Coba Pian, kita ambil gambaran. Bo. Pian misalnya buai. Hati Pian ingat lawan Allah, kena lawan Nabi. Alam semesta ini Pian lihat hanya kebesaran Allah. Alam semesta ini Pian hebat, kehebatan Allah tuh Bang, melihat ikan. Wah, hebatnya Allah mengolah ikan. Melihat suami Pian, wah, hebatnya Allah menjadikan suamiku yang ada ini. Masya Allah. Mudahan jadi lakiku kena sampai ke surga nih. Wah, misalnya. Atau sebaliknya, laki-laki. Maka yang terjadi adalah, bila yang seperti itu dia di perasaannya banyak. Adalah lagi nyihiri dengki lawan orang, Bu. Melihat kawannya nang mbak emas kemarin, nang emasnya nang 200 kilo kan di tangannya. Ada lah ibu sini nang membawa 200 kilo emas. Ada adalah. Oh, misalnya iri lah lihat karena dia melihat emas itu Allah yang maha kaya. Yang mengayakan orang itu adalah Allah. Nda iri dia. Aku pun diberi Tuhan juga. Tapi tidak kelihatan johir. Mungkin tidak di dunia. Tapi juga mungkin di akhirat diberikan. Belum tentu orang yang banyak emasnya tadi di akhirat juga dapat. Bisa jadi orang yang tidak ada emas 200 kilo, 100 kilo kah, 100 gram, 200 gram di tangannya, di akhirat kelak dia mendapatkannya lebih daripada itu. Enggak ada iri lagi kan? Enggak ada sakit hati, dia tenang aja dalam hidup ini, bagus, damai hatinya, tentram hatinya. Tanpa sadar terjagalah dirinya daripada hududil awamiri wan nawahi, perintah dan larangan Allah terjaga. Ya lah, hendak menyambati orang, bahasa Banjar menyambati orang, menggibah, meremehkan orang, mencari kesalahan orang, mengkritik orang, apalagi mau urusi orang. Nah, kayak apa aja bagusnya gubernur Kalimantan Selatan tetap kau dikritiknya. Nah, itu. Ya kah? Bahasanya kan kayak itulah. Siapa aja pemimpin, Pak, pekerjaannya itipi aja nah. Kayak apa mencari kesalahan gubernur apa diurusi gubernur? Ya kah? Menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Tapi orang hatinya yang damai itu, enggak ada urusan itu baginya. Yang dipikirkannya bagaimana dia mengembangkan rasa harap dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka terjagalah dirinya daripada menggibah orang lain. Terjagalah dirinya daripada menyakitkan hati orang lain. Otomatis jersey. Halal dan haram tidak dikerjakannya. Apalagi minuman keras.
Enggak pernah dia minum, kenapa? Ke diskotek ke Jakarta pernahnya kayak apa minuman keras? Orang berjualan minuman keras tidak tahu kayak apa minuman keras, iyalah. Ya kah? Yang jadi masalah tuh tahu tempat jualan minuman keras, sering berada di dekat-dekat tempat itu atau sering ke diskotek. Iyalah. Nah, pasti ya bisa kena ya kelata palit-palit. Siapa yang duduk di samping orang jualan minyak harum, pasti dia harum. Siapa nang dekat berjualan orang tai ayam, pasti kada tahu lun lah. Nah, ya kelak. Nah. Suami istri jadi damai, ya kelak. Si istri melihat suaminya, "Ma, ujar pangeranku ini bagus benar kata-katanya, tidak pernah kasar kepada aku. Pian bae biar berduit. Mun ucapan kita kasar sama istri kasihan bini. Pian nunjuki duit 100 ribu, 200 ribu enggak ada artinya kalau nyemulut kita masih kasar kepada istri kita, ya kelak. Sakit hati. Sekali bependa, Pak Loe, kenapa lah Jan? KTP SIM ini ada kadar luar sanya lah Jan. Bapak kenapa Jan bini? Kenapa anu lah Jan? Akta nikah kita tuh dinglah tidak ada anunya kadar luar sanya Jan. Tersinggung dah istri. Kenapa nak menceraikan aku aja bini? Kenapa bakal lahir kada? Bakal lahir. Atau maaf aja pang nang bini ini hendak memuji laki, tapi nang laki salah paham, nang bini salah paham. Ujar Pak Loe, aku dingetnya itu tes darah Jar, soalnya darahku biringnya Jar. Nang bini ini rupanya salah, kada paham juga. Tes darah itu maksudnya darah, adalah darah A, darah B, darah O lah. Nang bini ini tidak ngerti gue, bu. Jadi Jar nang bini menyambat, kena bang aja bersemangat pian anu Jar periksa darah tuh Jar. Mudah-mudahan kena bisa jadi A yang dapat nilai Jar. Jarang laki, kayak darah kau diperjuangkan aja lagi berubah jadi A, ya kah? Nah, salah kada? Nah, andaikan terjadi sebuah kesalahan dalam kehidupan berumah tangga atau berkehidupan hari-hari kita dengan kawan kita, emang kayak apa kita memaklumi keadaan itu? Bagian daripada kita lihat kesombongan dan keangkuhan Allah, ya kah? Kalau kita dudukan, gara-gara rokok aja orang bisa bakal lahir kalau lah. Apa aja orangnya? Gara-gara hanya rokok. Gara-gara apa lagi? Cocorek telinga kan bisa bakal lahir. Anu aja, orang pas mencorek telinga bahaya tuh aja Pak Loe. Orang mencorek telinga tuh kawanku matinya aja. Kenapa jadi mati gara-gara corek telinga aja Pak Loe? Nah, iya lah aja orang. Singgung lah ampi orang mencorek telinga. Ada apa gerang kisahnya aja orang? Kisahnya kawanku tuh beli anu aja, beli apa tuh? Beli apa namanya? Hah? Nang mana telinga tuh nah di pasar kayak nyamanan rupanya berjalan pas anu ke kertak pas dilanggar sepeda motor matinya terkipai itu lain kisah namanya warji ila hukmi syar'i maka kembalilah engkau kepada hukum-hukum syar'i li'annakullah hakikatin lam tashhud laha syari'ah. Biarpun engkau sudah mengerti hakikat, tapi syariat tidak engkau kerjakan, maka kata Syekh, ketahuilah sesungguhnya hakikat itu lam tashhud laha, tidak bisa dipersaksikan, tidak bisa diakui oleh Allah. Laha syariah, bila ditinggalkan syariah, fahiya jandaqah, maka orang itu tersebut jindik. Jindik artinya orang yang sama seperti begini, orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak sembahyang, tidak sholat. Iyalah. Jadi kayak apa tuh? Imannya ada tapi kelakuannya tidak mengerjakan agama. Itu jindik namanya. Mengakui alam semesta ini kehebatan Allah, keagungan Allah, kehebatan, keangkuhan Allah, mengerti sidin. Tapi sidin tidak mengerjakan syariat. Tidak mau sholat misalnya, tidak mau naik haji sudah mampu, berarti orang itu jersih jindik. Jindik artinya sama dengan munafik. Munafik artinya lahirnya mengaku tapi sebenarnya
dia tidak membenarkan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan. Nah, itu namanya. Kesimpulannya, hidup itu yang dikejar adalah bagaimana kita mengenal Allah. Di antara mengenal Allah itu, memahami alam dan kehidupan ini, apa hakikat diciptakan? Apa hakikat diciptakan Allah alam semesta ini? Hidup kita, kematian kita. Salah satu hakikat kehidupan ini menyadari tidak lain nantinya alam semesta ini kita lihat kecuali hanya kehebatan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi ala nuri rabbina. Salamullahi ala billah. Ya man biyadihi ridallah. Nazrah ilaika ya naluri dallah. Salamullahi ala nuri rabbina. Salamullahi billah. Ya man biyadihi ridallah. Nazrah ilaika ya naluri dallah. Salamullahi ala rasulillah. Salamun ala nabiyina. Nahmalu liqa'a walau biru'ya. Antakuna tahiyatas salami liqa'ana. Salamullahi Rabbina. Salamullahi ala nabiyillah. Yaman biyadiri Allah. Nazrah ilaika ya naluri Allah. Ya Rabbi salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sayyidil murtado. Salatan dan